Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Telkom Jakarta. Perkenalkan, saya Ahmad Sacowi sebagai pembimbing. Saya Muhammad Dari Srasyad sebagai peserta. Saya Muhammad Muhammad sebagai peserta. Apakah port knocking itu? Port knocking adalah metode yang dilakukan untuk membuka akses ke port tertentu yang telah diblok oleh firewall pada perangkat jaringan dengan cara mengirimkan paket atau koneksi tertentu. Koneksi bisa berupa protokol TCP, UDP, maupun ICMP. Singkatnya, port knocking adalah metode yang dibuat untuk membuka akses tertentu di firewall pada mikrotik. Pada video kali ini, kami akan mengkombinasikan port knocking dengan email. Dengan judul implementasi notifikasi email untuk membangun sistem keamanan jaringan komputer dengan metode port knocking pada mikrotik. Di mana jika port pemicu telah berhasil dilewati, maka secara otomatis mikrotik akan mengirimkan notifikasi pada email. Untuk pembahasan lebih lanjut, silakan disimak. We'll be right back.
terjadi, implementasi port knocking melalui email. Hal ini sangat membantu dalam meningkatkan pengamanan autentikasi oleh administrator pada network. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.